Selanjutnya ada Honda Freed ya, warna silver. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, platnya B. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Honda Freed-nya PSD tahun 2013. Harga dibuka 158 juta. Sudah double blower. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi bagian belakang nampak ya. Oke, di belakangnya ada Daihatsu Terios ya. Ya, maksudnya ada Daihatsu Taruna. Di belakangnya ada Taruna, platnya AB warna biru. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Oke. Untuk keterangannya di sini Taruna efek Yolong ya, tahun 2003. Harga 69 juta nih untuk menghubungi negonya, nego nomor yang tertera. Oke, kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Untuk Daihatsu Taruna-nya. Isi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya. Untuk Daihatsu Taruna-nya. Nah, di belakangnya ada Toyota Rush ya, warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Nah, keterangannya rasnya tipenya S ya, tahun 2011 10 11, new model. Harga dibuka 125,5 juta ya. Untuk negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Kondisinya dari bodi bagian belakang tampak. Di belakangnya ada Honda Jazz warna putih, jazznya tipenya RS. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, keterangannya di sini All New Jazz RS ya, tahun 2014. Harga dibuat 170 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi belakang tampak ya. Di belakangnya ada Honda CR-V, platnya AB warna putih. Kondisi dari bodi depan tampak. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Nah, untuk keterangannya di sini All New Grand CR-V ya, tahun 2017, harga 261 juta nego. Negonya seperti bisa menghubungi di nomor yang tertera ya. Oke, seperti baru keterangannya ya. Itu kondisinya dari bodi bagian belakang tampak. Di sebelahnya ada Toyota Kijang ya, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Untuk keterangannya di sini Kijangnya Krista tahun 2000, harga 82.700.000. Kijang super istimewa, tinggal pakai Kijang Kristanya. Oke, kondisi dari bodi belakang tampak ya. Di sebelahnya ada Toyota Fortuner ya, warna hitam, platnya AB. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, untuk kondisi dari bodi depan, selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Nah, keterangannya di sini Toyota Fortuner ya, tipenya G diesel, tahun 2012. Harga 241 juta nego. Negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi belakang tampak ya. Nah, selanjutnya di belakangnya ada Honda Brio. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Brio-nya CBU ya, tipenya E, tahun 2013, harga dibuka 98,5 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Nah, kondisinya seperti tampak di layar pemirsa untuk kondisi bodi samping sebelah kanan. Oke. Di sebelahnya ada Suzuki X-Over ya, warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki X-Over-nya penggeraknya Matic ya. Tahun 2008 istimewa.
siapa kayak harga dibuka 92 juta. Atau negonya bisa menghubungi nomor yang tertera, oke? Kondisi dari bodi bagian sebelah kanan. Dan di sebelahnya ada Suzuki Karimun Estilo. Warna merah, kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Tampak ya, kondisi bodi bagian depan tampak juga. Keterangannya di sini Suzuki Karimun Estilo. Manual penggeraknya tahun 2007, nomor yang bisa dihubungi tertera harga dibuka 68,5 juta. Itu kondisinya seperti tampak di layar pemirsa ya. Kondisi dari bodi bagian samping sebelah kanan tampak. Di sebelahnya ada Toyota Corolla ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi depan tampak. Oke, untuk keterangannya di sini Toyota Corolla-nya tahun 98 harga 47,5 juta. Bisa nego, negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Di sebelahnya ada Daihatsu Ayla warna hitam, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Platnya ya. Oke, untuk keterangannya di sini Daihatsu Ayla-nya tahun 2013 ya, harga 82,5 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Nah, kondisi di belakangnya ada Daihatsu Xenia. Platnya AB lokal, kondisi dari bodi depan tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Xenia-nya tahun 2012. Harga 119,5 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya nomornya ya. Tipenya R Sporty. Kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak. Sebelahnya ada Suzuki Splash ya. Platnya AB, kondisi dari bodi depan tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki Splash-nya tahun 2010 harga 79,5 juta ya. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Oke. Nah, ini kondisi dari bodi bagian belakang ya untuk Daihatsu Ayla-nya, Corolla sama Karimun Estilo dan Exover. Dan di belakangnya ada Suzuki Splash dan Daihatsu Xenia-nya. Oke. Selanjutnya ada Toyota Avanza warna biru, platnya AB ya, kondisi dari bodi depan tampak. Nah, kondisi dari terangannya di sini Avanza-nya tahun 2004, harganya 76 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera untuk negonya. Kondisi dari bodi depan tampak ya, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Nah, untuk kondisi keterangannya di sini tidak ada. Kita lewati ya, di sebelahnya ada Toyota Yaris warna hitam, platnya AB, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Terangannya di sini Yarisnya Matic ya, Matic harga dibuka 93 juta, untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya, ini nomornya, tahun 2006. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak dan kondisi dari bodi belakang juga tampak ya. Di sebelahnya ada ARV ya, ARV-nya warna seperti di layar pemirsa, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya di sini Honda ARV tipenya E CVT ya, tahun 2015. Keterangan tampak ya, harga dibuka 217 juta. Bisa kredit ya, DP 35 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Nah, untuk kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Oke. Selanjutnya di belakangnya ada Honda Jazz RS warna grey ya, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Nah, untuk keterangannya di sini Jazz-nya RS ya, Matic tahun 2013, harga dibuka 153 juta. Nego, untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Untuk kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Untuk Honda Jazz-nya RS, platnya B. Kondisi unit di belakangnya ada Toyota Innova, platnya AB, warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya.
Okay. Dan untuk keterangannya di sini Toyota Innova tipenya AV ya, manual tahun 2005, AB Sleman. Asli Jateng. Oh, barang istimewa harga 110 juta ya. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Untuk Toyota Innova-nya ini. Oke. Di belakangnya ada Toyota Rush. Warna hitam, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Untuk keterangannya di sini Toyota Rush-nya tipenya S tahun 2010. Original ya, luar dalam. Nego harganya 126 juta nego. Oke. Nego sopan ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera, bisa tukar tambah cash kredit. Kondisi dari bodi belakang tampak ya. Oke, di belakangnya ada Toyota Avanza warna silver. Kondisi dari bodi depan tampak, platnya AB ya. Kondisi dari bodi bagian belakang dan samping sebelah kanan tampak ya. Toyota Avanza tipe G asli AB ya. Harga dibuka 121 juta. Nego-negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Terangannya pajak baru, original tinggal pakai. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Oke. Selanjutnya ada Toyota Altis ya, platnya AB warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Nah, di sini keterangannya Altisnya G Matic ya. Tahun 2011, harga 129 juta nego. Negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, untuk Altisnya ya, di kondisi bagian belakang tampak, platnya AB ya. Kemudian di belakangnya ada Toyota Altis juga, platnya AB juga, warna hitam. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Altisnya tipenya G Matic ya, tahun 2004, harga 80 juta. Nego-negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Untuk kondisi dari bodi bagian belakang tampak ya. Di sebelahnya ada Toyota Yaris, platnya AB warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari keterangannya di sini Yarisnya tipe E ya, tahun 2011, AB Sleman, harga 99 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Oke, di sebelahnya ada Daihatsu Xenia, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi keterangannya Xenia-nya tipe X tahun 2015, harga 102 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda Freed PSD ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini Honda Freed-nya tahun 2012, tipenya E ya, harga 141 juta dibuka. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kemudian di sebelahnya ada Toyota Avanza Barong ya. Platnya AB warna silver, kondisi dari bodi bagian depan tampak. Keterangannya di sini Avanza-nya tipe G tahun 2016, harga dibuka 132 juta. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Di sebelahnya ada Daihatsu Xenia ya. Sudah ada stikernya. Ya, Anda yang suka dengan stiker Hello Kitty di kendaraan Xenia ini ada ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Keterangannya di sini Xenia ya, tipenya LE Sport. Sporty tahun 2008, full variasi, harga dibuka 76 juta ya, bisa nego. Nah, untuk kondisi keterangannya seperti tampak di layar pemirsa. Untuk Xenia-nya Hello Kitty, platnya AB ya. Kondisi dari bodi bagian kanan tampak. Di sebelahnya ada Nissan X-Trail warna hitam, platnya AB ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Keterangannya di sini Nissan X-Trail-nya tahun 2004, harga 78,5 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Untuk kondisi unitnya seperti tampak di layar pemirsa. Kondisi dari bodi belakang
Untuk Nissan X-Trail-nya.